Ini yang pertama, sebenarnya kita ini rencananya mau ngambil dorsata karena ada jejak. Tapi sebelum dorsata itu ditemukan, ternyata kita lebih dulu menemukan sarang serana. Nah, ini kita dalam rangka tiup lilin, tiup-tiup supaya madunya bersih. Seperti ini. Jadi biar tanahnya tidak terbawa. Lumayan seru karena ini lebahnya lumayan nyerang terus nyerang. Ekonomi. Wih. Ah, ini contoh madu lebah serana yang bersarang di hutan. Nah, ini madu liar ya. Kita akan eksekusi. Tapi lebahnya lumayan. Nyerang terus, bro. Ah, lumayan. Ini lumayan ganas lebahnya karena mungkin, nah ini udah ada ratu dan anak pejantan. Wah, madunya mas bro. Sabar. Sudah ada titik-titik ini tina lu hanapnya sekedih tong di titik tina tanah. Oh, ini ada yang potong kuen. Kenapa isiannya mau kenal? Kami di tetep kan. Bersihkan dulu. Tebal.
Alhamdulillah nih, ini kita dapat satu box. Asli madu dari alam liar nih, tapi dari jenis lebah serana. Ini lumayan tadi lebahnya galak karena udah banyak sera-sera tuh. Lebah pejantannya juga banyak. Ini larva. Ini larva ratu. Tetapi ini untuk indukannya tidak kita ambil. Dibiarkan saja. Nah, indukannya dibiarkan saja, tetapi di lokasi-lokasi ini ada juga yang masang perangkap. Jadi dibiarkan nanti juga masuk ke perangkap yang tersedia. Ya, seperti itu. Mungkin ada istilah ini sistem trapping. Jadi dari lebah liar masuk ke kotak perangkap. Ikuti terus Madu Maribaya dilanjut. Teras ke mana urang, Kek? Mana tadi ada kartu nih? Sanes maju ke paling ditu. Iya. Cing cenah saeuh lah. Handapeunana berarti ngolongkongnya. Dongkang mua. Kurang ajaran tiup gerak ngaran pulpa. Tutupnya. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Tutup, Mas Bro. Ini lebah dorsata. Alhamdulillah. Nutup, nutup.